Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjana Crypto. Hai. Woi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Wow, sepertinya hari ini koreksinya merah merona banget ya, tapi Bitcoin-nya masih tertahan di angka 24 ribuan, masih alhamdulillah. Tapi beberapa altcoin juga ada yang koreksinya lumayan nih dalam waktu 24 jam terakhirnya. Nah, untuk persyaratan giveaway kalian bisa cek langsung di grup Telegram Arjana Crypto biar nggak ketinggalan nih tentang informasi terbaru dan terupdate tentang giveaway-nya. Yes. Selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjana Crypto biar nggak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate-nya. Okay. Seperti biasanya, meskipun koreksi, saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Nah, ini datang dari salah satu token yang baru saja secara resmi menunjukkan portal bermereka pada tanggal 13 Februari lalu. Dan yes, kalian tahu banget kan, ini adalah baby Dogecoin. Meskipun hari ini terjadi koneksi yang lumayan, meskipun hal tersebut itu terjadi buat Bitcoin dan beberapa altcoin, tapi sepertinya baby Dogecoin dalam 3 bulan terakhir masih tren dia ngebull banget. 1 bulan terakhir juga masih di angka 100%. Meskipun dalam 24 jam dia koneksinya lumayan di angka 2,59%. Tapi yang tadinya di angka 0,6, 0,5, 0,4 saja, sepertinya nggak terlalu dalam banget ya koreksi dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan untuk marketnya saat ini, mereka sudah menambahkan beberapa market, termasuk mereka sudah terdaftar di Poloniex. Kalian bisa cek di video saya sebelumnya tentang baby Dogecoin dan di beberapa pertukaran lainnya. Kalau kita lihat di sini sudah ada di BitTubo, ada di OKX, ada di Get.io, Bitforex. Kemudian yang belum itu seperti beberapa pertukaran teratas seperti KuCoin, Kraken, Coinbase, Robinhood, dan Binance. Mungkin kalau si Bitcoin terdapat di beberapa pertukaran tersebut, hype-nya mungkin bakal terasa banget nih. Untuk holder mereka pun hari ini itu sudah mencapai tertinggi mereka, bahkan sudah mencapai tembus sampai 1.700.940 holder. Jadi meningkat drastis ya, apalagi setelah banyak event di bulan Februari ini. Apalagi ada informasi penting nih dari Bitcoin Magazine bahwa mereka di sini menjelaskan bahwa China diam-diam mendukung Hong Kong dan mendorong Hong Kong untuk menjadi pusat Bitcoin dan pusat kripto. Wow, mungkin setelah negara El Salvador ada negara Hong Kong nih yang siap buat adopsi Bitcoin di negara mereka. Nah, yes, selama 24 jam terakhir ternyata setelah mereka meluncurkan portal baru, mereka gencar banget nih sistem transaksi yang bolak melakukan pembakaran dari si baby Dogecoin. Bahkan dalam waktu 24 jam terakhir mereka telah melakukan pembakaran sebanyak 45.000 US dollar atau setara dengan kurang lebih sampai dengan 15 triliun token baby Dogecoin. Nah, jadi masih gencar banget ya, dan menjadikannya baby Dogecoin menjadi coin meme yang lagi trending banget di aplikasi Binance. Nah, setelah mereka 2 hari atau 3 hari yang lalu mengumumkan bahwa mereka terdaftar di Poloniex, ternyata hari ini melalui aplikasi dari XT.com mereka mengadakan event future untuk baby Dogecoin, kompetisi buat perdagangan trading. Di sini baby Dogecoin di future-nya XT.com. Kalau kita lihat berdagang untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah dari kumpulan hadiah sebanyak 8.888 USDT. Dan lumayan banget ini ya. Kalau kurang dirupiahkan itu sekitar 133 juta ya, kalau misalkan 15.000 rupiah per 1 dolarnya. Event ini bakal berlangsung sampai dengan tanggal 2 Maret 2023, dimulai pada hari ini. Jadi eventnya masih berlangsung sampai sekarang. Selain itu juga mereka saat ini sedang mengadakan event di CoinGecko dengan hadiahnya 170 dolar buat 3 orang beruntung. Nah, sepertinya kalau kita lihat sampai saat ini, holdernya si Shiba ini udah kalah jauh dari si baby Dogecoin-nya, ketinggalan jauh buat holdernya. Kayaknya dia malah cepet banget ya buat peningkatan holder. Hanya kurang waktu sejak didirikan di tahun 2021 sampai dengan di tahun 2023 ini, lebih tepatnya di bulan Februari, ini menjadikannya salah satu coin meme dengan pertumbuhan holder tercepat adalah baby Dogecoin. Nah, bahkan dia menyatakan bahwa dengan komunitas mencapai level tertinggi terbaru sepanjang masa dengan beberapa kemitraan yang sudah mereka lakukan oleh baby Dogecoin. Jadi banyak banget pun memang benar ya eventnya, karena memang hype-nya setelah mereka meluncurkan portal burn terjadi koreksi karena memang harga Bitcoin-nya waktu pada saat itu nggak mendukung, bahkan koreksi sampai dengan 22.000 21.000 ya setelah peluncurannya tersebut. Makanya hype-nya kurang. Bahkan tapi sebelumnya memang rata-rata kalau ada event itu biasanya sebelum mau event itu berlangsung itu pemompaannya udah duluan ya, padahal pas hari hanya itu malah koreksi. Biasanya memang seperti itu hampir setiap beberapa cryptocurrency, ketika ada event pas hari hanya
itu kadang koreksi, tapi sebelumnya itu bahkan mereka sudah high banget. Saya ingat kenapa, waktu di event Polygon Matic, kemudian Shiba Inu di tahun 2021, ketika ingat nggak di bulan bulan Mei kalau nggak salah ya, bulan Mei ke tanggal 8 Mei, ketika waktu itu ada acara SNL atau Saturday Night Live yang akan menghadirkan tamunya, yaitu adalah si Elon Musk. Katanya Elon Musk bakal membahas Shiba Inu di acara tersebut. Nyatanya sebelum acara tersebut itu si Shiba Inu sudah mencapai dengan ATH baru, bahkan pas ada acaranya itu malah koreksi. Nah, jadi memang setiap ada event pasti kayaknya kayak gitu ya, beberapa cryptocurrency, kecuali mereka terdaftar, misalkan ya ada gambaran mereka secara umum bakal listing di misalkan di Binance nih tanggal 18 misalkan, dia mengumumkannya pada tanggal 12. Biasanya sebelum dia benar-benar terdaftar pada hari itu, sebelumnya mereka sudah terjadi pemompaan, apalagi ketika pengumuman tersebut dimulai, karena banyak yang melakukan entry pada saat pengumuman tersebut menunggu hype-nya. Tapi kalau kita lihat si Shiba Inu di tahun 2021 ketika di Binance, kan wah luar biasa banget pemompaan dia ya di bulan Mei waktu itu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin di dalam dunia cryptocurrency, nggak ada yang tahu, market itu nggak ada yang bisa tebak. Bahkan yang memprediksi katanya bull run itu bakal dimulai di akhir tahun 2023. Nyatanya alhamdulillah di awal tahun 2023 Bitcoin tembus lagi ke angka 20 ribuan. Yang tadi standnya di angka di 17-18 ribu atau paling kencang 19 ribu, nyatanya dia sudah tembus di angka sampai dengan 25 ribuan US dollar. Lebih tepatnya di bulan Februari ini. Yes! Nggak muluk-muluk, cukup kill Jero 1 atau 2 kali buat si Baby Dogecoin di tahun 2023 ini udah alhamdulillah banget. Apalagi mimpinya makin dekat ke 1 rupiah, kayaknya harus pelan-pelan banget ya itu ya. Apalagi market cap-nya sekarang udah lumayan banget nih ya buat si Baby Dogecoin, karena TVL mereka juga bahkan sudah mengalahkan dari si Shiba Shape milik Shiba Inu. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya semua disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena medali keuangan ada di kalian sendiri. Selalu gunakan wayama dan santai. Jadi apabila mereka dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun, kalian tuh tetap tenang dan santuy. Terima kasih.